masalah gunung, masalah gunung. Iya, iya. Jadi di sini mungkin ada yang cari, iya, cari apa tuh? Cari togel. Sini. Kami ini sudah tua. Raja. Yang benar itu raja. Benar raja atau bukan? Juga tidak bisa bicara ya. Ya ayo. Ya. Jadi ini yang di air. Ya ada, tenang lo, tenang. Selamat malam sahabat di Mensibait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini apalagi sama tim di Mensibait. Yang pertama, tidak lupa selawat dan salam ya kepada Nabi besar Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Untuk kali ini sahabat di Mensibait, kita berada di daerah Talang Kelapa ya, di sini. Dan posisi kita saat ini di bendungan waduk. Di sini yang pertama kita lihat di belakang kita ada bendungan waduk. Mungkin kita nanti dapat cerita apa yang terjadi di sini. Kita menguak, menyelusuri, kita mencoba mediasi. Mungkin ada energi ataupun sosok yang nanti yang bisa kita hadirkan. Setelah mediasi, nanti kita akan visualisasi di dalam kanvas lukisan. Ya, itu. Untuk yang pertama kita coba mediasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam saya? Bisa? Anda bisa menjawab salam? Ya, datang kami ke sini cuma untuk silaturahmi. Pergi kalian ke sini. Kenapa? Pergi. Ya kami sudah datang sini kok disuruh untuk pergi ya. Kalau saya boleh tahu, Anda yang tinggal di mana? Di mana? Jaga pintu keluar. Pintu keluar apa tuh? Alam kami. Oh, alam kalian? Ya. Ya, ayo. Ya. Jadi ini yang di air. Ya, Anda tenang lo, tenang. Anda tenang, tenang. Kita bicara baik-baik. Kami cuma mau tahu tempat ini. Ya. Tentang tempat ini, bisa Anda ceritakan sama kami? Cara kalian mengetahuinya. Ya, yang pertama ya, kami ingin mengetahui di waduk di daerah sini ya, mungkin ada sesuatu yang mungkin masyarakat tidak mengetahui. Mungkin Anda bisa cerita sama kami? Ya, yang pertama kan di sini, jadi ya masyarakat di sini juga pun ya jadi tahu kalian itu beradanya di mana. Di sana. Sosok Anda itu seperti apa itu? Pendekar. Pendekar. Itu pendekarnya bagaimana itu pendekar? Pecahan saya.
Kerajaan. Ya. Anda termasuk golongan? Hitam. Yang hitam. Bangsa jin. Ya. Beribu tahun kecil. Kenapa? Beribu tahun. Beribu tahun. Di sini cuma Anda atau banyak teman-teman Anda? Banyak. Banyak. Ya, jadi sahabat di, jadi selain ya, jadi masih banyak yang lainnya di sini. Kalau bisa diceritakan sama kami itu sosoknya seperti apa? Yang lainnya? Ular? Ya. Ular. Ayah sama kasih rumah. Ya. Tadi kita mau ngelawat. Ya. Anda masuk dari mana? Dari dalam air. Anda siapa? Ini siapa? Nekar. Bandar penekar. Ya. Bukan penekar, perwujudan penekar ya. Ya. Yang kamu ya. Kamu siluman ya. Ya. Tahu. Hah? Bisa. Anda bisa silat itu. Anda penekar, bisa silat. Kalau bukan penekar, coba. Kamu kan aslinya dari air kan? Ya. Iya. Kamu banyak kenal yang di darat? Banyak. Kenal ya. Gimana? Pertemuan itu masih ya? Apa yang kamu keluarkan? Hah? Oh. Ayo, mana punya kamu? Coba. Hah? Mana punya kamu? Coba. Hah? Curang. Curang kenapa curang? Gak curang kok. Hah? Coba, bisa diceritakan gak? Coba, di sini ada sesuatu apa aja, coba. Hah? Coba bisa diceritakan enggak? Hah? Mana ilmu mengukurkan? Hah? Coba makan. Hah? Mana bisa kamu? Ini buat kamu, Pak. Apa yang mau kamu lihatkan, Pak? Ini punya saya, teman-temannya. Dia mencoba untuk menyerang. Ini. Mau lihat teman-temanmu, ya? Dipanggil juga, Pak. Panggil. Ya. Panggil. Cobanya pasukan di ayat, ya. Kamu di sini cuma jaga ya, cuma jaga, kan? Coba bisa ceritakan nggak? Di sini ada sesuatu apa aja? Banyak. Banyak. Seperti apa sih perwujudan mereka? Siluman. Siluman apa sih? Berbeda-beda. Ya. Ada yang rambut panjang gitu ya. Iya, badannya kecil, rambutnya panjang ya. Matanya besar gitu ya. Iya, benar ya. Itu dulunya tempat ini apa sih? Rawa. Rawa, hanya rawa. Oh gitu. Konon cerita sini banyak banyak pemakaman kuno gitu. Emang benar ya? Di daerah mana? Oh di sana. Pemakaman zaman dulu gitu ya? Orang zaman dulu ya? Orang-orang pribumi atau gimana? Jadi di sini banyak pemakaman orang-orang pribumi zaman dulu lah ya. Di sini ya. Zaman apa? Zaman purba. Oh gitu. Jadi apakah makam-makam ini masih ada terlihat oleh manusia gitu atau udah enggak terlihat lagi? Udah terbenam ke tanah ya. Ke tanah apa di air? Di air, udah tenggelam di air ya. Jadi warga-warga sekitar banyak yang enggak tahu lah gitu. Gitu. Terus dulu sini pernah terjadi apa dulu sini? Kamu tahu enggak? Enggak tahu.
yang nama itu sumbar. Manusia lebih bebas. Tata sumbar yang seperti apa itu? Tidak sopan. Tidak sopan. Terus gini, saya mau nanya lagi nih. Ya. Boleh nih saya nanya-nanya kan? Ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, santai-santai. Ini di sini selain bangsa kalian banyak juga makam-makam lama. Banyak ya? Tergenang sama air. Kenapa? Tergenang sama air. Tergenang sama air. Jadi ada makam yang tergenang sama air. Banyak. Banyak. Itu kalau bisa dijelaskan sama kami itu mungkin bisa tahun-tahun atau berapa? Berapa tahun? Abad itu? Abad. Jangan lupa. Terus katanya ada dulu nih, ada cerita yang anak itu bertanya jatuh sana. Itu emang memang jatuh dengan sendirinya atau udah hal lain? Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Gimana? Masuknya. Itu terus juga Anda ini sebagai penjaga, jadi dia ini sebagai penjaga ya, kita nggak tahu penjaga apa ya, sahabat Dimse Goib ya, jadi dia bilang dia sebagai penjaga. Terus apa yang Anda jaga? Kerajaan saya. Kerajaan? Berarti kalau ada kerajaan ada raja? Ada. Raja atau ratu? Ada ratu. Raja sama ratu? Ya. Kalau kami boleh tahu, raja sama ratu itu perwujudannya seperti apa? Siluman. Bisa menyerma apa saja. Bisa menyerma seperti apa saja? Ya. Contoh, menyerma seperti apa? Ular. Ular? Ikan. Ular, ikan? Ikan sangat besar. Jadi kalau masyarakat di sini ngambil ikan di sini, ada masalah? Tidak. Kalau dapat yang lain. Kenapa? Kalau dapat yang lain. Kalau dapat ikannya yang beda ya? Ya. Itu. Terus kalau ikannya beda itu terus itu gimana itu? Peliharaan. Oh, peliharaan. Ya. Terus kalau yang di sini ambil tuh peliharaan kalian itu tuh. Cerita itu gimana? Kenapa? Masuk dia. Apakah mereka menderita suatu penyakit? Ya. Terus mungkin ada juga yang mau Anda sampaikan kepada kami di sini? Tidak ada. Tidak ada? Ada, pulang ke sini. Kenapa? Pulang. Oh, Anda mau pulang? Ya, yaudah. Mau pulang katanya kan. Terima kasih atas informasinya. Ya. Terima kasih. Jadi intinya ya Anda sebagai penjaga di waduk ini ya? Ya. Ya, jadi apapun aktivitas bangsa manusia ya, Anda jangan terlalu ikut campur ya, seperti itu ya. Manusia tidak mengganggu, saya tidak mengganggu. Kenapa? Manusia tidak akan mengganggu, saya tidak mengganggu. Jadi kalau kita, kalau manusia berbuat tidak mengganggu. Ular. Tapi ada bangsa kalian tuh yang suka mengganggu. Lain bangsa. Oh, lain itu. Anda tidak termasuk yang mengganggu ya. Nah, inilah ya. Ya, Anda pulang ya, ya. Terima kasih ya. Tadi yang masuk itu sosok ya, dia bilang sebagai penjaga di air ya, di yang ada di bendungan di belakang kita. Jadi ada beberapa sedikit yang kita tangkap tadi ya, tentang cerita di sini masih ada makam lama, itu juga ada makam yang sudah lama tergenang air ya. Kita mau coba lagi nih ya, kita coba ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya untuk malam ini kita lebih kemudahan lancaran ya. Kita coba untuk kita arahkan lagi, ada beberapa juga yang belum kita dapat ya.
kita mediasi lagi. Siap. Kita bicara. Yang pertama, kedatangan kami di sini cuma untuk silaturahim, baik yang di air maupun yang ada di darat. Ya. Di sini, tujuan kami datang sini, kami ingin mencari tahu cerita apa yang ada di tempat ini dari zaman dahulunya. Apa mengetahui tempat ini? Hah? Ya. Jadi ya, kalau kami mengetahui cerita di sini, ya, jadi untuk langkah-langkah ataupun di sini ya ada sedikit kecerobohan dari yang sini, mungkin mereka bisa tahu seperti itu. Bisa Anda jelaskan sama kami? Anda bisa tenang ya, tenang. Tenang. Anda bisa cerita sama kami di tempat ini. Anda sebagai apa di sini? Menunggu tempat. Di mana? Di sini. Anda sosoknya? Seperti? Ya, Anda bisa maju. Ya, ini sahabat istri goib. Jadi, kalau dia mundur terus ini kelelep ini. Tenggelam. Saya nggak bisa berenang. Ya. Ya. Jadi perwujudan ini ya, jadi seperti gimana ya? Jadi seperti siluman juga ya? Lebih kayak harimau bukan? Itu. Anda bisa bicara? Bicara lagi. Bisa. Ya, kita ngobrol. Maju. Maju sini. Nah, maju. Ceritakan tempat ini. Bisa. Apa itu? Tempat ini. Kenapa nih? Apa aja yang mulai terjadi tempat dikotorin ini? Dikotorin manusia. Itu dikotorin manusia tuh maksudnya itu gimana tuh? Tempat di, ini. Banyak dibuat tempat mesum. Di mana? Di sana. Di ujung sana? Ya. Emang manusia bisa masuk sana? Bisa. 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 Terus apa lagi? Lukalah. Ada sosok anak. Bermain di sini. Terus? Tenggelam. Itu tenggelam itu dengan sendirinya atau memang ada hal lain itu? Hal lain. Ya kalian bicaralah, ya. Apa memang ya posisi tenggelam itu memang kejadian itu memang sewajarnya atau memang ada hal lain dari ulah tangan kalian yang di sini? Ada hal lain. Itu dia melihat air. Merah apa? Seperti tempat bermain. Lalu ada apa itu? Seperti tempat bermain. Tempat bermain. Di pusaran. Pusaran air di sini. Pusaran air itu menuju ke mana? Ujung sana. Seperti itu ya. Terus ada pesan untuk kami di sini. Ada pesan? Ada. Apa itu? Jangan sungguh mengotori tempat ini.
Ya, jangan mengotori tempat ini ya. Terus apa lagi? Hal-hal yang aneh-aneh. Ya, hal-hal yang aneh-aneh. Ya, insya Allah. Ya. Terus apa lagi? Sini banyak. Banyak penunggunya. Anda ini termasuk salah satu penunggu yang mengganggu atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi untuk Anda ini tempatnya ini cuma di sini atau? Saya di sini. Sana. Oh, di sini. Terus ada nggak untuk yang di sini yang untuk mengganggu warga di sini atau mengganggu di rumah? Itu ada nggak? Ada. Ada. Sosok-sosoknya seperti apa tuh? Anak. Anak-anak. Terus? Kecilan. Oh, perempuan. Sosok perempuan. Iya. Tuh ya. Jadi mereka tuh suka mengganggu. Iya. Jadi suka menangis. Menangis. Ya, terima kasih lah atas informasinya. Terima kasih. Ini saya panggilnya ini apa ini? Kibaru. Apa? Ki? Kibaru. 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 Tuh. Emang di sini ada benda tertanam? Apa Anda menjaga pusaka di sini? Oh, tidak. Ya udah, terima kasih ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih banyak ya informasinya. Jadi tolong sampaikan untuk penunggu-penunggu di sini juga ya, untuk masyarakat di sini janganlah diganggu ya, selagi mereka tuh jalannya ya jalan yang baik, jalan yang benar ya. Itu ya. Terima kasih ya. Anda pulang ya. Bisa pulang sendiri atau mau diantar atau dibantu ini? Pulang sendiri. Ya udah, pulang sendiri ya, silakan. Jadi dia mau pulang, dia pulang sendiri ya. Mungkin dia tahu jalan ya, sampai dia pulang sendiri. Bisa. Beda lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda siapa Anda? Dari pohon sana. Di pohon? Iya. Anda mengerti salam? Anda bisa salam kami? Anda? Terus tadi apa itu? Sini 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 sini. Kita ngobrol. Anda namanya siapa? Rame. Rame. Iya. Jalan. Ya, ngobrol duduk duduk. Halo. Rame. Pohon sana. Pohon sana. Iya. Sendirian. Iya. Sendirian. Iya. Berapa kau masuk? Masuk aja. Senang ya. Kalau sini ya? Iya. Kalau ramai-ramai gitu ya? Ya dingin tempatnya. Dingin tempatnya? Iya. Tapi rumahmu saya dalam sana ya? Iya, di atas pohon sana. Oh iya. Iya. Namamu siapa namanya? Pakan diri. Namamu siapa? Hah? Namamu siapa? Iyem. Iyem? Iya. Iyem. Di sini sering menamakan diri? Iya. Sama siapa? Sama jembatan sana. Jembatan mana? Sana. Oh. Ini ada apa rame-rame? Nampakan diri sama anak kecil atau orang dewasa? Orang dewasa. Menampakkan dirinya berwujud apa ini? Banyak saya berwujudnya. Seperti apa aja? Anak kecil, orang tua. Nah, kalau menampakkan diri itu malam hari atau siang hari? Malam hari. Ini mau tanya sedikit ya. Ya. Kamu tahu sejarah tempat ini atau dulu tempat ini seperti apa? Biasa. Tapi ada air. Ada air. Kesana. Oh, ya, banyak pembangunan. Banyak pembangunan. Ya, ada ditimbun sedikit-sedikit. Kalau ceritanya, di sini banyak kuburan-kuburan lama kuno gitu. Sudah lama.
Itu benar kok enggak itu? Ada. Ada. Di mana itu? Sana. Di sana. Ya. Ada berapa makam? Itu di sedikit cuma. Sedikit. Ya, enggak banyak. Banyak. Ya. Yaudah, kamu terima kasih lain punya ya. Yeay. Coba sendiri. Udah, pulang ya. Ya, nanti kita ketemu lagi. Nanti kita ketemu. Pulang dulu ya. Anda, kalian bisa bicara? Bisa bicara? Ini teman-teman Anda? Bukan? Oh, teman-teman Anda juga ya? Kalian ini yang di masih di air ya? Anda sebagai apa di sini? Ada sesuatu yang ditemukan di air ya? Anda bisa tenang. Anda yang di air. Nah, ini teman Anda. Kawan saya. Oh, kawan Anda. Anda sebagai apa di sini? Pemimpin. Pemimpin. Pemimpin apa itu? Pasukan. Pasukan. Ya. Oh, Anda punya pasukan? Ya. Anda dari golongan? Hitam. Hitam. Ini anak buah Anda atau? Oh, anak buah Anda. Ini termasuk termasuk ya kita ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol ya, kita ngobrol ya, kita ngobrol. Di sini kami datang ke sini ya, bukan mengusik kalian yang ada di sini ya. Terus ini namanya siapa? Siapa? Anda punya nama? Oh ada. Siapa itu namanya? Ya ini berdua tuh. Ini langsung di air. Ini seperti ular. Itu ular. Benar. Dan Anda sosoknya seperti? Panglima. Panglima? Ya. Oh jadi beda sama Anda buah Anda. Jadi Anda si manusia ya. Terus ini kalian mengganggu yang di sini. Mengganggu. Ya selama ini mengganggu. Orang ada di sini kalian ganggu. Seperti itu ya. Yang menyuruh Anda siapa? Ini Anda yang menyuruh. Terus masih ada lagi yang besar di sini. Anda banyak. Bisa Anda hadirkan sini? Bisa hadirkan. Kita ngobrol dulu. Nah, ini ya, jadi tidak bisa bicara ini ya.
Justru dia mau ke air ini. Nah, kita keluar dulu. Ini pulang. Boleh. Bangun. Sekolah dah, bangun. Bangun. Jangan main minum. Assalamualaikum. Oh, anda bisa menjawab salam. Ya. Anda siapa anda? Siapa? Raja. Ya, benar itu raja. Benar raja atau bukan? Ini juga tidak bisa bicara ya. Tidak bisa bicara anda ya. Ya, jadi intinya anda di sini jangan mengusik, jangan mengganggu. Ya. Ya. Jadi apapun aktivitas yang dari sini jangan kalian ganggu, ya. Itu apapun aktivitas yang di sini, yang di air dari masyarakat sini jangan kalian usik, ya. Mulai dari saat ini hentikan, ya. Hentikan aktivitas kalian. Tuh yang masuk ke rumah, yang ganggu di rumah hentikan. Curi saya, ya. Kenapa? Kenapa curi saya? Apa? Kenapa pernah curi saya? Datang sini. Malam banget gua. Ya, kita ngobrol dulu dengan satu ini. Jadi anda sebagai raja, itu menurut anda? Kenapa? Karena anda paling kuat. Anda punya kemampuan. Anda bisa kuat itu bagaimana itu? Kenapa? Kekuatan anda? Yang anda belajar seperti itu? Belajar? Bagaimana cara bangsa kalian belajar untuk kekuatan? Bertapa? Berapa lama untuk bertapa? Berapa? Ribuan tahun. Oh, jadi bangsa kalian itu bertapa untuk menuntut ilmu atau kekuatan. Terus di sini ada tidak yang untuk meminta kekuatan dengan melalui bangsa kalian? Tidak ada. Gitu. Jadi sosok anda itu tinggi. Ya. Ini membawa apa tombak? Membawa tombak. Boleh saya pinjam tombak kan? Kenapa? Ya, saya cuma mau lihat doang. Kenapa? Oh, jadi ini ya, sebenarnya ini tombak ya. Jadi matanya ini warna merah seperti naga ya. Di sini. Jadi ini salah satu senjata spesial itu ya, pamungkas. Seperti itu. Ini anda dapatkan dari mana ini? Kenapa? Dari mana? Oh, dari guru anda seperti itu. Ya, untuk di sini, ya untuk yang jaga di sini, yang di air, yang di darat, yang di mana, yang di sana, ya. Ya, jadi jangan saling untuk masyarakat di sini, jangan diganggu, terutama kalian yang di air ini, ya. Ada aktivitas yang di sini, jangan kalian ganggu. Itu, ya. Tuh. Nanti kalau bangsa-bangsa kalian di sini yang masih ada yang beraktivitas, masyarakat yang ganggu, ya. Mungkin kita nanti bisa berjumpa kembali, ya. Kita bisa ketemu kembali kita, ya, itu. Nah, jadi saya tidak menantang kalian yang ada di sini, saya cuma bersilaturahim ke sini karena saya melihat ya memang beberapa banyak dari cerita ataupun sejarah tempat ini ya dari golongan yang hitam maupun dari golongan yang putih pun ada di sini.
seperti itu dari sesepuh-sepuh kampung di sini yang udah. Jadi apa yang harus dilakukan biar kalian itu tidak mengganggu bangsa manusia tuh? Yang dikotori. Terus untuk bangsa manusia itu, ya apa ada yang harus mereka baca atau mereka cuma langsung terjun atau jalan langsung jalan? Apa ada sesuatu yang dilakukan? Cuma permisi. Itu. Jadi kalau kami permisi, kalian tidak mengganggu itu. Terus Anda tahu tidak? Katanya di sini ada keramat nih ya, ya keramat lama nih. Mungkin Anda mengetahui cerita keramat tersebut. Apa itu? Sesepuh. Nah, ya. Mungkin ada penjelasan. Anda mengetahui? Kenapa? Dia seorang guru. Itu guru yang bagaimana itu? Guru di ajaran Islam. Tuh, terus juga ya di sini juga apa ada selama ini apa ada dia kurang senang untuk masyarakat di sini? Ada. Itu kenapa itu? Kok dan sesepuh itu ada yang dia kurang tidak masuk apa ya? Tidak masuk akal di pemikiran beliau. Kenapa? Karena perbuatan manusia. Yang apa tuh? Serakah seperti itu. Nah, terus apa lagi? Tidak sopan. Ini kan ada cerita nih, ya. Mungkin ada sebagian ya, sebagian yang di sini mungkin ya, mungkin orang luar pun ya. Katanya kalau datang ke sana mungkin mendapatkan sesuatu itu apa benar? Tidak benar. Kenapa? Bukan sembarangan. Itu ya. Jadi untuk tujuan kita ke makam tersebut ya, jadi mungkin salah persepsi seperti itu ya. Ya baiklah, terima kasih ya, ya atas penyampaian Anda kepada kami malam ini. Terima kasih banyak ya, silakan Anda kembali ya. Untuk penjaga di sini ya, tolong diperhatikan di sini, jangan sampai mengusik, mengganggu ataupun membuat kegaduhan di sini. Jadi saya sampaikan untuk ya, yang tinggal di sini, kalaupun ada sesuatu ataupun Anda mengganggu di sini ya, nanti kita bisa bertemu kembali ya. Terima kasih banyak. Anda bisa pulang? Pulang sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa mediasi kita tadi ya, dari mediasi yang pertama, yang kedua, sampai ketiga, dan ada beberapa gangguan juga ya, untuk yang terakhir kalinya ya. Jadi di sini saya mau coba untuk jelaskan lukisan yang di sini ya, dari kampas yang kita dapat. Jadi di sini sosok, di sini ada sosok perempuan, ini sosok perempuan, dan di sini perempuan ini ada di air, karena di airnya ada seperti apa ya, jadi seperti lubang ataupun pusaran pas ada di tengah-tengah situ. Jadi sosoknya perempuan di sini, dan perwujudan sosok perempuan tersebut, jadi dia sini tidak seutuhnya. Jadi ada separuh dari badan, jadi sisa dari badan tersebut ini seperti di dalam sebuah putaran air ya, berwujudan seperti ular seperti itu. Jadi di sini juga sosoknya ini ya, jadi di sini rambutnya
ini kalau kita lihat ini ya negatif ya. Jadi ya, banyak hal-hal yang dia lakuin di sini ataupun juga mengganggu untuk warga yang di sini ya. Terus juga untuk malam ini dari beberapa mediasi tadi, yang pertama kita coba menelusuri tempat ini, juga ada kejadian yang katanya memang ada sedikit campur tangan dari bangsa jin di sini. Terus juga tadi juga ada yang mengaku sebagai raja ataupun sebagai penguasa di daerah sini, dan dia membawa prajurit dan dia mengumpulkan pasukan, ribuan pasukan, dan sampai untuk terakhir ini juga pun pasukan dia belum bisa mundur ya, seperti itu sahabat di Mesloid. Terus juga kita coba tadi tuh tanyakan juga untuk masalah sesepuh yang ada di sini yang terdahulunya. Jadi di sini dulu ya ada makam ataupun makam keramat untuk sesepuh, yang sesepuh di sini yang konon ceritanya ya emang seorang ya, seorang yang di pembelajaran ya di agama Islam, tapi sedikit mungkin ada ketidaksenangan dari beliau ya, karena adanya ulah, karena adanya keserakahan, karena juga adanya rasa tidak mau peduli ya terhadap ya wilayah ataupun lingkungan, terhadap keramat ya, untuk melupakan ya, melupakan beliau. Seperti itu. Nah, itu pesan yang saya tangkap di saat tadi itu sahabat di Mesgoib. Terus juga saya coba menyampaikan pesan ya, pesan dari beliau ya. Apa ya. Jadi di sini dahulunya ya, pernah ditempati tiga orang ya, tiga orang. Dan tiga orang tersebut siapa? Apakah tiga orang tersebut adalah pembuka wilayah tempat ini terdahulunya? Ya. Yang menurut saya, ya, dia orang pesisir ya, di daerah pantai. Dan beliau juga ya masih ada keturunan dari raja. Ya, itu. Jadi silsilah di sini masih erat kaitannya dengan Bukit Siguntang. Terus juga untuk malam ini sahabat di Mensegoib. Ya, jadi intinya ya. Jadi intinya ya tergantung dari kita manusianya ya, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita berjalan dengan niat hati yang tulus ya, insya Allah segala perjalanan ya akan terbentang, insya Allah segala perjalanan ya akan terbuka. Jadi di sini juga ya selama ini mungkin untuk aktivitas ya tidak izin atau tidak permisi ya, ya cobalah untuk kita untuk kita melangkah ya. Yang pertama doa ya, doa kita sama sebagai ya umat muslim ya, jangan lupa untuk berdoa itu. Terus juga di sini juga ya, banyak sekali ya, banyak sekali mungkin sesuatu yang tidak ketahui di sini dalam bentuk-bentuk perkara-perkara gaib ya. Ya itulah sahabat di Mesgoib untuk penelusuran kita malam ini. Mudah-mudahan untuk saat ini sampai selanjutnya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan. Dan untuk saat ini kalaupun dari sahabat ya, dari sahabat yang menderita suatu penyakit ya, yang dalam direndung masalah ya, ya insyaallah mudah-mudahan segala penyakit itu ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan, dan untuk segala permasalahan ya dibukakan dan dilancarkan segala jalan. Itulah sahabat di Mesgoib ya, saya Senyawa Suropati beserta tim di Mesgoib mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.